dengan Tansri tu, dengan Datuk ni, dengan VIP tu. So saya macam anggap benda tu macam selaman je wartawan ataupun peminat. Tapi bila ada reporter yang tanya saya selepas saya cakap bahasa, itu betul-betul dah kira mengaibkan saya. Bukan sekat saya. Kalau macam saya cerita, anak betul tak apa kan. Tapi saya, anak-anak saya kena tempias. Mak saya, tok saya dekat kampung kan. So macam saya minta lah macam benda-benda kalau yang tak betul tu, janganlah dia orang senang-senang dia tulis kan. Itu dah kira menjatuhkan. Betul-betul jatuhkan nama saya. Kalau siapa yang percaya dengan gosip macam tu kan. Kesalah. Jana kita nak menghadapi tekanan. Macam ni tekanan tu tak adalah sangat. Sebab sebab mak saya anak-anak tujuh kali tu, mak saya tahu kan. Anda kalau mak saya kat kampung, weh, jantung ke apa mak saya kan. Tapi nasib baik macam cakap dengan dia, adik-adik pun kita terkejut. Itu because kita stay together kan. So bila dia cakap dia, kenapa dia orang ni pandai-pandai buat cerita? Dia orang sendiri yang saya tak payah defend myself. Dia orang dah kata, dia orang sendiri yang macam, kenapa dia orang buat cerita macam tu? Sebab dia orang tahu kan. Sebab dia orang berhaya saya. Yelah, kita tak ada pergi mana. Pergi syuting tu kat rumah. Kat rumah memang 14 panjang kat rumah dia. Dia orang pelik. Mana? Anak dia orang tanya apa-apa. Kadang-kadang ada tanya kalau macam apa-apa kursi bagi jawapan tu. Macam saya explain lah kan, benda-benda macam benda yang tak elok ni cakap itu gosip je cakap. Kadang-kadang benda tak betul, kebanyakannya tak betul. Gosip biasalah, kebanyakan tak betul, 90% tak betul. Tapi dia macam kawan-kawan, ada mak kawan-kawan dia pula. Itu yang saya macam ada kanan juga lah. Ada tanya anak-anak. Anak saya balik tanya. Dia balik macam, Mami, mak kawan ni tanya. Dia orang macam janganlah bebankan anak saya kan. Ada nurse kat sekolah kan, dia pergi cek gigi, dia kata, mak nak kahwin dengan Datuk kan Razri ni? Sebab adalah tak boleh beritahu, cik, anak-anak. Yang sulung lah. One nurse kat sekolah pun. Bagi kita sendiri macam mana? Sebab status itu, saya rasa macam mempan tak dengan status itu, orang duk gosip sana, gosip. Agak jugalah. Agak membebankanlah juga kan. Tapi harap dia orang macam tak sewenang-wenangnya mengaitkan kita dengan cerita-cerita yang boleh memalukan kita sendiri kan. Jadi kalau saya kena masa je dah keluar paper. Apa kena cek dengan jabat agama ke apa kan. Macam kakak gosip-gosip yang tu tak kisah sangat. Yang ini oi, malu. Memang betul-betul malu tengok orang, dia kata, you kan tak tahu ke? Dia orang tak baca. Bila kita dah buat statement pun, dia orang masih tanya lagi. Kadang-kadang tak faham ke? You tahu tak siapa yang timbul sebab tak tahu, abang tanya. Tak tahu je lah orang pertama yang tanya, saya cakap, awak sedap orang tak? Abdi ni. You tak? Saya pula kan? Tak ada. Dengan ni pula buah hati. Oh, buah hati sekarang jantung lah. Rasa sakit jantung lah. Tak tahu. Sekarang ni sekat keluar makan. Kenapa elok lah bila tu sekali kita tak tahu apa yang tak elok masa dia, apa yang dia tak suka masa kita kan. Berapa lama you kenal dia dah? Dekat 2 tahun.
mungkin macam dia tak ada ajak kahwin cepat tu. Tak ada. Tapi dia anak cemburu. Macam dia, dia lah you. Dia pasal ada terima gosip. Mungkin tak dapat. Mungkin tak apa. Bila I berlakon dengan Heru, tanya siapa Heru tu. Cemburu juga pula lakonan. Hai, dia kata, oh, tak boleh tengok drama yang saya Bali TV. Tak ada pun. Kan actually cakap dengan ni trust lah, trust. So tadi dia kata bila badan paling musik yang dekat kawan ni, dia kata macam mana dia bagi statement pun orang tu tak akan tanya you apa. Macam mana you nak buktikan bagi dia yang you bukan orang tu, bukan you yang kena dekat kawan tu. Apa itulah saya cakap, eh memang bukan saya. Macam macam semalam memainkan kan, dia tak, kena tak kepasa tu. Eh, dah tak rasa ke lebih paper. I dah buat statement, bukan saya kan. Gosip tu, dia kata, oh tu lah. Dia kata, ingat ke saya, sabar je. Ingat betul, tu, dia cakap. So, apa yang you nak buat, nak cakap kat dia yang nak buktikan bukan you orang? Apa yang saya cakap memang betul lah. So, kalau saya cakap, bukan saya, bukan saya. Tak ada planning ke nak mendirikan rumah tangga di sini? Oh, di sini tak, tak sempat lah. Kalau dalam planning tu bila? Sebab dia tak nak settle down. Paling lewat tahun depan tu. Itu pun dah tua dah, tu tahun depan. Tiap hari lagi tak laku dah. Ha? Usia je, nombor je. Eh, nombor tu yang aman. Kerana nombor tu lah akan menunjukkan rupa para kita macam mana-macam mana. Kenapa mesti tahun depan? Kenapa tak tahun ni? Tahun depan. Banyak projek ke? Masih belum pernah faham. Tak ada. Tak sempat lah sekarang bulan 6. Kan? Kau nak buat persiapan. Betul dengan masa tu kat sibuk nak kahwin tahun ni kan? So, bagi bila saya tak pernah kahwin-kahwin. Ya, paling lewat tahun depan pun. Kan? Tapi lewat ni lah aku ni. Baby nak buat kat mana? Haa, buat kat mana? Tak besaran lah wedding organizer. Eh, tak adalah. Simple je. Eh, tu biasanya aku tu simple je. Tahu tak? Rahsia. Taklah panggil semua orang tapi buat simple je. Tak tahu nak cakap lah benda ni kan. Kadang-kadang kita cakap nak bergerak. Sekali alah, tak payahlah gerak mana. Sekali nak buat simple, tak payah budak-budak kan. Tahu lah tak payah nak cakap benda ni. Tak tahu hari ni memang nak kawan dengan dia. Tak tahu kita minta semua lain ke kan. Ada plan jadi lain lah pula kan. Ada hati. Tak tahu kita. Okay. Tapi confident tak dengan dia? Confident lah. Kita mesti je. Tapi kita tak mesti. Oh, dia pasal dah hubungan. Dah sisi patutnya. Mesti ke? Tak mesti. Kenapa masih ada ragu-ragu? Tak tahu lah. Sebab dia orang kenamaan. Sebab dia orang kemantan. Dia cokin. Dia okey je. Dia... Tapi dia beli IP lah. Sebab tak tahu dah sebab apa. Tak tahu lah. Tak tahu sebab apa. Tak. Tak tahu lah. Tapi nak tahan je lah. So sure you tidak akan dimadukan. InsyaAllah. Kenapa suka ke saya ni main game? Tak ada. InsyaAllah tak. Tapi saya kan tak ada isteri. Tak mahu lah. Sebab orang jauh-jauh je lah. Takut lah. Tak bercakap juga kan. Tak nak, tak nak. Tak dapat. Tak ada orang lain lagi. Ada lagi belum? Tapi saya tak tengok. Dulu ni kan rapat dengan Zan. Rapat macam kita kawan Aziz je. Tak terpimpin pada itu. Tak, dulu pegang tangan pun tidur lah. Ada tu pun tak ada lah. Mana lebih cinta. Itu macam memang kawan baik je. Macam Aziz je saya rapat dengan dia. Macam sekarang macam rapat. Esok je.
dah 7-8 bulan dah lost contact dengan dia. Kenapa? Tak tahulah. Tiba-tiba macam-macam-macam kesenyap situ.